Ibrahim. Kali ini lebih hampir. Lebih dekat. Ah, ada pergeseran yang melibatkan Jose Empalo. Campur tangan daripada Shane Lowry juga. Ini menuntut pegawai-pegawai perlawanan untuk menenangkan keadaan dalam situasi tegang ini yang melibatkan pemain-pemain import khususnya yang dapat kita perhatikan tadi. Berlaku yang melibatkan Badrul Afandi, pemain baru masuk. Dan di sinilah apabila capa tangan, pemain-pemain masih belum tenang daripada apa yang berlaku insiden tadi. Ini juga mencetuskan keadaan yang kurang selesa di kalangan penonton-penonton di stadium. Sambil itu, whistle penamat sudah pun dibunyikan oleh pengadil untuk menamatkan perlawanan pada malam ini yang berakhir sebegini.